Jangan membangga-banggakan takwa, enggak bisa. Kamu menghina dia itu karena kamu merasa dia lebih rendah takwanya. Kadar takwanya kamu lebih tinggi dari dia. Yang tahu siapa orang takwa itu hahuna. Takwa di sini. Padahal orang yang paling baik di mata Allah adalah yang paling takwa. Khairukum atqakum. Inna akramakum atqakum. Itu kan. Jadi kalau kita mengatakan diri kita lebih takwa dari dia, itu berarti kita sudah mengaku ngerti jeroane wong iki. Mau salah lagi. Nah, ada yang tahu yang di dalam hati ini. Wong kadang-kadang malah ada yang disembunyikan, ada yang menyembunyikan takwanya itu ada. Masa belum pernah dengar ceritanya Uwais Qarni itu? Uwais Qarni tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, kalau ketemu orang namanya Uwais Qarni, orangnya begini-begini, salamku berikan dia dan kamu mintalah doa pada dia. Ketika ada rombongan dari Qarn datang ke sahabat Umar bin Khattab, rombongan bilang-bilang, ditanya rombongan itu, kalian ada di antara kalian yang namanya Uwais, kenal gak? Mereka mengatakan, ya enggak ada yang pantas kita sampaikan kepada sampean yang namanya Uwais. Wong Uwais itu tukang anu unta kami itu, yang sekarang sih sedang ada di sini tadi jagani unta kami. Kene ning parkiran anu. Di parkiran sana dia bagian ngurusi ternak-ternak kami nih, dan ngasih makan, ngasih minum sekarang. Sekarang ya dia nungguin sana, enggak ikut ke sini. Undang-undang. Dipanggil ternyata ini Uwais Al-Qarni. Dia orang enggak tahu. Enggak tahu Kanjeng Nabi sudah tahu. Sayyidina Umar tahu kamu namanya kan. Ada salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaget semua. Wah itu dianggap enggak ada apa-apanya. Tukang ngersihi kandang. Begitu konangan, ya dia terus pergi. Enggak ada yang tahu lagi itu. Ada jenis manusia suci yang begitu itu, yang tidak mau kelihatan orang itu. Begitu konangan Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, ya pergilah gitu. Tidak ada, dicari di Qarn sudah tidak ada. Nah kita itu kan lihatnya hanya di luar, enggak. Makanya tidak boleh kita itu melihat tampilan atau terus merendahkan, tidak boleh. Karena itu waliullah itu disembunyikan. Disembunyikan. Layak riful wali illal wali. Ini ya disalah maknani juga oleh orang. Saya ngerti wali, wali tunggale wali gak, enggak. Al wali itu Allah. Al wali itu salah satu asma Allah. Tidak tahu wali kecuali al wali. Artinya Allah saja yang tahu. Kenapa disembunyikan? Antara lain supaya kita menganggap semua orang itu wali. Supaya kita hati-hati sama orang itu. Delok potongane. Terus seorang mungkin ngene wali potongane. Ah, sora. Kenapa gitu? Dulu-dulu harus menghina ini. Dulu kenal, dulu ngapu harus menghina. Delok potongan. Nah, kamu kalau lihat West Corn ini, ya, lu enyek mesti. Orangnya hitam, enggak, pakaiannya enggak seperti yang lain-lain. Ya. Jadi kita disembunyikan supaya kita sama dengan Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Tuhan supaya kita tidak jujuk gitu.
dikandani tanggal 17. Wes kowe lapo-lapo ngenteni tanggal 17 ae kanggo. Jujur. Disembunyikan supaya kamu mencarinya dari tanggal 1 sampai selesai Ramadan. Mesti ketemu mbek Lailatul Qadar. Nek mbok jujuk iso kelewat kok. Ini juga gitu. Supaya kamu itu kepada setiap orang itu hati-hati. Ini jangan-jangan wali. Oh, cangkem elek ya ben, cangkem elek, cangkem-cangkeme dhewe. Biyen ning Rembang iku ana jenenge Matamit. Cah cilik-cilik iku wedi kabeh nek ketemu. Wong iku wedi dur. 2 meteran lebih. Tapi awake gedhe. Sarungan tapi nganggo sepatu boot. Jase gedhe. Ngesaki jeruk pecel pirang-pirang ngono. Angger ketemu salami miso. Wakek ane ngono. Terus ora wong biasa, ora kiai salame paling ngono. Wakek. Miso. Aku jadi wedi nek ana Matamit mluwayu. Loh rene. Ngono mbek miso. Kowe ini kethek. Enggak ya, sing wani mak aku tok kata-kataku gak wani. Napa ndoro, undangane ndoro, wong-wong sing ngundangi ndoro kabeh. Terus kaya dhuwit. Mujajan kucing belang. Mesti ana iku. Miso terus. Wong iku tapi Abah iku Ibis Mustafa iku ngurmati tenan iku. Iya. Kaya kamar khusus. Nek pas rene kaya kamar khusus. Gembar-gembar misah-misah ini kan ladeni ladeni itu tamu suatu ketika ini ada berjanjian ini kasingan ini Mbah Khalil ini waktu serokolan itu Tol Al-Badru itu wong do ngadeg itu ya Matamit ini nangis geru-geru. Ana wong loro sing nangis geru-geru. Matamit iki karo Kang Min. Kang Min itu usir dokar sing biasa ngusiri Mbah Khalil kasingan. Wong loro iki nangis. Nah, Mbah Khalil sing ditakoki ya Kang Min. Kang, sampean mau pas rakalan kok nangis? Napa kiai mboten nang mau mboten pirsa ana pun yo Kanjeng Rasul rawuh wah dipisahi karo apa Matamit ini pakek aneh kusir dokar nombong temu roh Kanjeng Nabi kandak-kandak wong nah Kang Mine ya gak kalah timbangane awakmu nganggo ya ono ya ini nganggo topeng terus rumah samu aku ora roh dadi padha konangane wong loro terus ilang kabeh Matamit sudah pernah ke Rembang lagi Kang Min juga enggak ada guri-guri ana berita kok Tuban dari wafate apa Matamit, Matamit itu Sayyid Muhammad Abdul Hamid Sayyid Muhammad Malam. Iku ndek ne tuku kendi-kendinan sing go dolanan bocah itu kendi cilikin. Sing go dolanan bocah cilik. Dikeki banyu. Nek bekas karo wong-wong ngaku nek mati dusi mek iki ya. Ya wis tak sediani banyu. Wong semono godhen. Wedi banget 2 meter ambane 1 meteran kuwet iki didusi nganggo iku ganteng-ganteng itu ngerti ini bareng wis sedo nek iku wali ya ngerti yo kan mbiyen kan tur eh selu idung-idung tah opo begitu konangan wong sing kaya ngono itu ngilang gitu. Jadi
At-taqwa hahuna ning kene. Aja nyepelekno wong kowe.